Hebat, 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 yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau teman-teman mungkin yang dari luar Pemkab ya. Kalau kami dari Tiko Pindah Kota Blitar hadir di sini atas undangan dari Bapak Slamet tadi. Terima kasih kami bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semua. Perkenalkan saya dari Tiko Pindah Kota Blitar. Jadi ini mungkin bisa menambah wawasan kami apa itu lapen dan sebagainya. Dan sekali lagi terima kasih. Mungkin bisa saya promosikan sedikit saja terkait Kota Blitar. Kalau ibu tadi mempromosikan kampung coklat, kalau kami juga punya kampung wisata Blimbing. Di sana ada agrowisata Blimbing. Silahkan mampir ke rumah saya nanti kalau ke sana. Jadi nanti kita bisa menambah saudara, bisa bersilaturahmi bersama-sama. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin lihat Blimbingnya saat ini, nanti silahkan berkunjung ke pameran di sana. Terima kasih. Promo berlangsung hanya sampai jam 11 hari ini. Terakhir mohon izin Ketum nanti untuk memberikan satu arahan, petunjuk, bimbingan job bosen-bosen, karena kita ini adalah bagian uangnya panjang tuwek ini ilmunya tipis. Jadi urusan umur panjang dius tuwek kabeh. Apa ini kayak Mbak Kong praktek lo ngomong enam biar pakai mulut hidup kabeh ya. Tapi lah ilmu panjang butuh sampai kapanpun. Terima kasih. Saya atas nama Ketua Dewan Pembina Jatim matur nuwun dan mohon izin setelah ini saya pulang dulu. Saya tak mempersiapkan acara lamaran anak saya. Ya, ada di gerakan koperasi. Yang saya hormati Ketua DPRD Jawa Timur, Pak Slamet. Manusia yang mengikuti saya, mengintili saya kesana kemari, berjuang untuk kepentingan di Kupin. Ya, saya diintili Pak Slamet itu ke Bali, ke Jakarta. Tapi ngintili saya cukup 4 kali setelah itu tewas. Sudah saya tidak kuat, Bu. Ngetutnya penyenangan Yulis, aku tak mudah. Bu Tarikan ngintili saya beberapa kali. Kemudian sudah tak kuat juga.
Ya. Ya ini. Ini berwarna, terus ini namanya Pak, ada pemandu laptop se-dunia, se-Jawa Timur. Ini Pak, ini ada manajer program dan training. Ini dijabat oleh Mas Helmi. Mas Helmi itu ahli program yang pertama itu mensur 2020. Apa yang kita kerjakan di 2020 yang saat itu susah banget? Tim yang handal. Dulu laptop ketika memulai sendirian, Pak ya, sendirian. Kemudian ada Mas Rizky, ada Mbak apa Mas Dio, ada Mbak Rizky, ada Mas Helmi, Mas Michael, ada Mbak Devi dan sebagainya. Artinya insya Allah tim kita sudah ada. Dulu buat surat sendiri Pak. Sekarang semua yang ditransfer insya Allah gak pernah dari rekening saya Pak. Alhamdulillah laptop sudah punya rekening, NPWP sudah punya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bu Untari tadi ke Belanda lari, ini insya Allah Lapenkop hanya punya satu pintu. Tidak punya samping, tidak punya belakang, satu pintu. Kenapa rekening lembaga? Karena biar kapanpun minta rekening kurang, kita akan berikan. Kalau Bapak Ibu sekalian minta apa bagaimana laporan keuangan Lapenkop, bisa diberi. Saat itu kita lembaga yang siap untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua, secara koordinasi insya Allah saya dengan Pak Joko, tidak ada kegiatan yang tidak saya laporkan Pak Joko ya. Tidak ada yang tidak saya minta restu beliau. Jadi insya Allah ini SOP diklat, administrasi, keuangan, pembukukan kas. Jadi kas ini ya pupuk-pupuk Pak, hilang habis, pupuk-pupuk hilang habis. Dari mana? Dari pengisian. Karena gak tahu baris kas kita tinggal berapa Pak. Laporkan aja Pak, terbuka. Apa tinggal 100 atau 200 gitu kan. Maunya ngasih uang saku. Tapi kan gak enak kalau cuma 5.000 ya. Ini Pak, jadi kas minimal untuk pulsanya teman-teman sudah cukup. 2 tahun tidak ada APBN, 2 tahun tidak ada APBD. Tapi kita bergerak insya Allah menjangkau lebih banyak daerah lagi. Di 2021 apa yang kita lakukan? Yang merah ini berarti sudah 38 Lapenkopda dengan minimal 2 pemandu aktif. Ini biru ini menjadi prioritas utama. Saya sudah mendampingi hampir, bukan mendampingi, mendatangi 10 Lapenkopda untuk bagaimana ini bisa di SK Lapenkopdanya. Nah cuman baru yang berhasil saat ini itu baru kota Surabaya. Tepuk tangan untuk kota Surabaya ya. Itu pun penuh percobaan. Ini. Yang kedua itu Madiun sudah tiba-tiba ngirim SK, alhamdulillah Pak Sarwana. Tapi kemudian yang dikirim itu ternyata belum punya sertifikat pemandu. Saya telepon beliau, Pak mohon izin, karena di Lapenkop itu khusus tidak boleh ada kepala Lapenkopda kalau tidak pernah mengikuti PPC minimal 1. Siap Mas, sementara untuk SK-nya, tapi nanti silakan sekolah di Lapenkop, saya ikut prosedur. Jadi kalau belum ada kepala Lapenkopda tidak pernah PPD, kita nggak akui. Ini tegas ya Pak ya? Jadi tidak ada unsur titipan, nggak ada Pak. Ada yang satu daerah yang tarik menarik, harus ini. Silakan diangkat, tapi kita nggak akan akui. Itu tegas, karena Lapenkop itu khusus di situ. Dan kemudian yang kedua, website Lapenkop, alhamdulillah merah ini sudah. E-learning ini hijau sudah mulai berjalan Pak, tapi ini masih lambat karena ini butuh duit. Nanti Pak Joko bisa cerita. Invest. Kemudian di sini ada inovasi, produksi, modul dan bahan belajar. Insya Allah yang maksimum yang pretel-pretelan sudah ada. Tapi dalam waktu dekat, emon dukungan ini ada 4 modul baru yang akan kita cetak. 1 modul perpajakan, 2 modul koperasi syariah, 3 adalah modul retail, dan yang keempat adalah modul pengawasan. Yang khusus karena regulasi banyak berubah ya. Ini nanti sudah ada timnya. Kemudian 2022 kita melakukan apa? Satu, jika nanti di ini koperasi pemandu, koperasi pemandu. Ini kita apakah nanti koperasi ini kita memberi contoh berkoperasi dengan kita. Koperasi pilot project minimal ada satu yang memang itu kita pilot bukan kita klaim. Oh itu binaan saya. Tapi faktanya kita hanya sekali datang ke situ. Itu juga etika yang tidak baik. Di koperasi pilot beberapa dinas ada yang berpindah, kalau bisa satu daerah satu koperasi pilot. Wah ini juga tapi butuh sumber daya, nanti mohon masukan. Kemudian di sini yang ketiga, digitalisasi koperasi dan UMKM. Lapenkop Jawa Timur sudah menggandeng Nektiko. Jadi ini aplikasi, kalau waktunya panjang saya bisa jelaskan ini Pak. Jadi dengan Nektiko ini bagus sekali ya. Ini adalah selain kita melakukan percepatan digitalisasi, tapi juga dengan Nektiko ini potensi pendapatan baru bagi Lapenkopda khususnya
juga nanti bisa berkontribusi ke Depopinda karena di sini ada manajemen fee-nya. Ini ada si Kadu, ini nanti bisa jelaskan. Kemudian di 2003 ini kita ingin capai Pak dalam waktu, tapi ternyata ada yang cepat bisa kita lakukan. Nah, Sunday training ini salah satu kelas online yang kita miliki yang per minggu ini berbayar Pak. Jadi alhamdulillah, Lapenkop itu salah satu sumber dananya adalah Sunday training. Training online berbayar dan orang sudah mau bayar ikut Sunday training 2 kali, 3 kali, 400 ribu, 300 ribu. Itu sumber keuangan kita di masa pandemi kemarin. Ini dari sini Pak, tepuk tangan untuk Sunday training. Ini sudah dikenal dan kita perbaiki, insya Allah. Mulai kemarin libur selama kita membantu Harkopnas, insya Allah akan dimulai 17 Oktober ini dengan Sunday training tema perpajakan. Ini Mas Dino nanti yang akan menjadi mentornya. Ini lagi dibutuhkan perpajakan. Kemudian di sini nanti ini ada Lapenkop Management by System. Kita ingin punya sistem sendiri internal, kemudian punya professional trainer yang teman-teman semuanya kita dorong tidak hanya punya sertifikat Lapenkop, tapi juga sertifikat dari BNSP, minimal instruktur. Minimal instruktur. Jika berkenan nanti, kita bisa mandiri ya, untuk mengambil sertifikasi instruktur. Ya. Jadi instruktur itu, jadi itu kalau instruktur, beda kalau manajer kan, itu sertifikasi kompetensi ini ya, jadi instruktur. Nah, kemudian strong equity. Nah, saya menganggap, Bapak-Ibu sekali ya, jika 2023, ini selesai dan bisa tercapai, maka saya bilang ke teman-teman mungkin juga saya selesai. Gitu, makanya saya tekad ke teman-teman, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik daripada diri. Kalau 2025 jatah saya, mudah-mudahan bisa tercapai di 2023. Berarti sudah ada ganti, berarti selesai. Gitu, oleh Mas Husni itu sangat luar biasa. Ini harus kita dukung. Cuma pemetaan terhadap asesmen terhadap para kemampuan pelatih ini jadi sangat penting. Karena gak mungkin seseorang itu menguasai semuanya, pasti ada cirinya. Oh bu tadi ini pada sini buhan itu malah kalau dia sangat tempat itu tahun 2096 atau berapa saya lupa. Cek lampunya ubele. Nah, artinya sampai TOT, teman-teman akan kita bekali misal dengan tema ini, dengan tema itu buahnya di kita. Itu yang belum kita keluarkan sebetulnya. Kalau pelatih-pelatih saya itu sudah menguasai. Nah, Pak Husni, Bapak Pak Joko, dan teman-teman semuanya, bahwa kita punya PR yang banyak sebetulnya. Untuk mata saja, kita ikuti aja dinamika politik di Kuping dua kubu ini mau ngapain ibu? Dan saya seperti itu. Foto saya sudah di share, semalamnya sudah di, banyak sudah ikut di kelompoknya sana tuh. Saya datang menghormati undangan, kan jawabnya mau kan oke lah. Saya ngapunten belum bisa hadir di sana, kan kita ini tidak apa. Tetapi ini adalah semua adalah niat kita niat baik semua. Artinya apa? Kalau dua-duanya ini perlu sama kita, mereka perlu sama kita semua. Perlu kita semua mereka itu. Tapi tinggalkan dalam kita, dia gak bisa apa-apa. Katakanlah seperti itu. Apa yang dikatakan Bu Antari? Bu Antari pemandu saya itu angkatan 2 kalau gak salah. Itu proyeknya di CD dulu. Nah, ini yang harapan saya adalah Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru maupun yang sudah lama, kita satukan, kita rapatkan sop kita bahwa gerakan kooperasi itu perlu jenengan. Selain perlu jenengan, kita juga bisa go dengan perusahaan-perusahaan nasional. Telkom itu menggunakan saya. Polda itu juga seperti itu. Nah, apa? Kekuatan di metodologi itulah yang menjadi kekuatan kita. Persoalan kita mau mendesain kurikulum seperti apa, materinya apa, medianya apa, saya yakin Pak Husni dan banyak kita semua itu sangat bisa, sudah mampu mendesain seperti itu. Saya kira itu yang dari saya, penyemangat saya sekarang juga sedang mengembangkan, karena saya orang di kampung Inggris. Bapak Ibu sekarang sudah tentang kampung Inggris gitu. Karena ini dapat judul dari sana. Dapat judulnya dari sana. Kebetulan rumah saya di kampung Inggris, di sana keratusan, dan saya banyak membantu tentang metodologi di sana.
Karena juga yang khusus kan tidak hanya dari Indonesia, dari beberapa negara juga ada. Nah, harapan saya adalah kita jangan menjadi besar di rumah kita sendiri. Maksudnya jangan digajak-gajakan korporasi. Di perusahaan yang lain itu, mereka punya lembaga-lembaga yang seperti itu, dan mereka perusahaan Tuhan kita. Karena kita gak dikenal aja sementara ini. Dan itu bisa mendatangkan apa nih? Oh, duit dengan bahasa ini. Bisa mendatangkan duit. Dan untuk kita, dan untuk lembaga duit itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang penting adalah kita punya motivasi. Tetap apa, kesulitan itu pasti ada, tetapi saya yakin ada proses pemecahan. Banyak teman-teman senior yang di sini sebetulnya sudah mampu untuk mendesain hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti minggu depannya di Jakarta, nggak tahu nanti membahasnya itu seperti apa. Yang penting adalah